السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama karunia dan kenikmatan berupa keimanan, berupa keteguhan hati. Dengannya kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang Allah perintahkan dan melalui larangan yang Allah larang kepada kita semua. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita yang wajib untuk kita ikutin, yang telah memberikan contoh kepada kita semua, contoh terbaik manakala seseorang ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita beribadah adalah mencari ridha Allah, karena dengan memperoleh ridha Allah maka seluruh harapan kita akan kita peroleh. Ketika kita mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya dunia, materi dan seterusnya, maka Allah pun akan memberikan. Namun ketika seseorang mengharapkan dunia dalam ibadahnya, maka belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya. Bahkan justru atau mungkin orang tersebut akan diberikan seluruh apa yang dia inginkan, padahal Allah murka terhadap dirinya. Oleh karena itu, kewajiban kita dalam beribadah adalah mengikuti Rasulullah SAW, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh serta mencari keridhaan di dalam dua rukun tersebut atau rukun ibadah, ikhlas dan mengikuti atau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bacakan hadisnya, hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali dia akan berbicara kepada, kecuali Allah akan mengajak dia berbicara di hari kiamat. "Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada perantara antara dia dengan Rabb-nya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang menerjemahkan. Tidak ada yang menjadi penerjemah. "Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam." Kemudian hamba tersebut ketika dia berbicara kepada Allah, mempertanyakan apa yang dia telah persiapkan di dunia, maka hamba tersebut tentunya akan mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun melihat ke kiri, dia tidak mendapatkan kecuali apa yang telah dia amalkan, apa yang telah dia lakukan, ibadah-ibadah apa saja yang dia lakukan selama di dunia. "Fayanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam." Dia tengok lagi ke kiri, dia cari sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapati suatu amalan, suatu ibadah kecuali apa yang telah dia lakukan. "Fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar." Kemudian dia pun menengok ke kiri, ke arah depannya, maka tidak ada yang dia lihat, tidak ada yang dia dapati kecuali neraka yang berada di depan matanya.
fattaqullaha walau bisikitan at-tamar. Bertakwalah kepada Allah, jadikanlah antara dirimu dengan neraka, jadikanlah antara dirimu dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala walau bisikit tamar, walaupun sebuah pembatasan, sebuah penghalang yang bisa menyelamatkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah walaupun sedekah sebiji, sepotong biji kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak mendapati, ya, tidak memiliki kemampuan dalam berbagi, maka hendaknya dia bisa mengarahkan dirinya, mengarahkan lisannya untuk tidak berucap kecuali yang baik-baik. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum, biarkan saya, kata Rasulullah, ma taraktukum, terhadap apa yang aku telah tinggalkan kepada kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Karena yang banyak membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah kasratu su'alihim, banyak bertanya terhadap para nabi, terhadap orang-orang yang dianggap bahwa dia adalah orang yang memiliki ilmu, para ulama, tabi'in dan seterusnya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyak dan menyelisihi daripada para nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka apabila aku melarang kalian terhadap sesuatu, maka jauhilah dia. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kalaupun saya memerintahkan kepada kalian sebuah perintah, sebuah ibadah, maka lakukanlah dia semampu kalian. Semampu kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubla lakum tasu'ukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya terhadap tentang semua permasalahan-permasalahan yang apabila nampak jawaban, mendapati jawaban-jawabannya, justru membuat kalian kesulitan. Justru membuat kalian kesulitan. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjabarkan segala-galanya yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, dan juga telah memerintahkan kita segala apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka apa yang didiamkan oleh Allah, apa yang didiamkan oleh Rasulullah SAW, jangan mempertanyakan terlalu dalam pertanyaannya. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, tapi saya begini, dan seterusnya. Sebagaimana orang yang datang dari Iraq kepada Imam Malik ke kota Madinah bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah di atas arasnya, Allah di atas langitnya, lalu kemudian bersemayam di atas. Kemudian orang ini datang bertanya bagaimana cara beristiwanya, padahal Allah hanya menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah di atas langit, di atas arasnya bersemayam. Maka itu adalah dibutuhkan ketundukan hati dan pikiran kita di dalam menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah membedakan laki-laki dengan perempuan? Dalam hal pakaian, dalam hal mungkin warisan, dalam hal sebagian di ibadah-ibadah. Maka ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita adalah tinggal melakukan dan melaksanakannya. Apa yang Allah perintahkan, maka kita melakukannya. Kalau memang di sana ada rincian tata cara melakukannya dan dijelaskan para ulama, boleh bertanya kalau kita tidak mengetahui. Tapi
pertanyaan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bertanya, satu, ingin memang mengamalkannya, dua, ingin mengetahuinya. Karena terkadang orang ingin mengetahui namun tidak mampu mengamalkannya, sehingga dia bisa membagikan ilmunya kepada orang lain. Ya, mungkin demikian. Yang dengannya, ketika seseorang bertanya hanya untuk menghukumi orang, hanya untuk mencari masalah orang, maka ini banyak yang terjadi. Ini yang banyak terjadi. Kita banyak bertanya masalah-masalah hukum, pelanggaran-pelanggaran syariat, namun ternyata itu bukan kita. Karena kalau seandainya kita, maka kita akan bertanya sebelum terjadi. Namun kebanyakan pertanyaan kita lontarkan, kita tanyakan kepada orang kita anggap bisa menjawabnya, ternyata kita telah melihat kelakuan perbuatan orang lain dalam bermaksiat kepada Allah. Maka ini tidak dibolehkan. Tujuan pertama seseorang bertanya atau mencari ilmu adalah apa? Adalah untuk dirinya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai. Ilmu itu tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang seimbang dengan amalan apapun. Apa mencari ilmu itu enggak, artinya mencari ilmu itu adalah amalan yang sangat besar. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Imam Ahmad, liman sahhat niyyatuhu. Kalau dia benar niatnya. Di antara bentuk wa kaifa sihhatu niyyatuhu niyyatihi ya Imam? Sahabat siapa? Murid Imam Ahmad rahimahullah taala bertanya, bagaimana benarnya niat seseorang wahai Imam? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang pertama, dia berniat untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, bukan mengangkat kejahilan untuk orang lain. Kemudian dia berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, niat menuntut ilmu, niat mencari kebenaran, benar berarti tujuan kita, cara kita benar. Ketika kita berniat untuk menghukumi diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain. Karena kewajiban yang paling pertama, kewajiban kita diperintahkan, dengannya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, adalah mengangkat kejahilan dari diri kita, bukan mengangkat kejahilan orang lain. Karena kita ini, semua kita ini punya apa, berkewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memberikan pemahaman orang lain. Betul bahwa setelah kita berilmu, memahami, mengamalkannya, maka kita diperintahkan untuk berdakwah. Tetapi dalam hal ini Rasulullah SAW juga apa, atau syariat kita mengatur namanya sana al-awlawiyat. Apa dia? Memperhatikan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Ya, tentunya dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, bukan hanya dalam hal melakukan kebaikan atau bahkan juga melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita yang melakukan atau melanggar syariat, ya kita, sebelum kita melakukan, orang yang beriman hatinya yang berjalan duluan daripada lisannya. Orang munafik lisannya dulu yang berjalan duluan baru hatinya. Artinya apa? Ya, dia jadikan lisannya dia bicara dulu, kayak kejadian begitu. Nah, dia tidak memikir-mikir ini benar apa tidak dan seterusnya. Ya, dia berbuat saja gitu. Nanti sudah berbuat kayaknya salah, baru bertanya. Itu keliru dalam beribadah, dalam menjalani hidupnya. Ya, keliru dalam menjalani hidupnya. Tatkala dia berbuat dulu, baru berpikir. Ya, seharusnya seorang mukmin adalah apa? Berpikir dulu sebelum berbuat, sebelum berucap, ya, berkata-kata dan seterusnya. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Su'di rahimahullah taala, "Wa hiya al-as'ilatu an asya'a min umuril ghaib." Pertanyaan apa itu yang dilarang? Ya, dia adalah pertanyaan perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib ingin ditahu. Kalau sudah dikatakan gaib, jangan ingin membuatnya menjadi sesuatu yang nyata, karena itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala membuatnya
tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, kemudian kita mau menjadikannya sesuatu yang nyata bagi kita, itu tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Orang bisa lihat jin, mau lihat jin begini caranya, itu tidak akan mungkin itu. Tidak mungkin orang bisa lihat jin dengan rupa aslinya, dengan bentuk aslinya. Ya. Dan ini orang banyak terjerumus dalam kesyirikan. Tatkala dia ingin menjadikan sesuatu yang Allah sembunyikan, Allah jadikan sebagai makhluk yang gaib, kemudian manusia ingin mencari tahu tentang bagaimana kehidupan jin, bagaimana anaknya, bagaimana keturunannya, bagaimana cara berhubungan mereka, bagaimana kalau kita berteman dengan mereka, maka di saat ini itu adalah jalan di antara jalan-jalan di mana seseorang bisa terjerumus dalam kesyirikan. Au minal umuri allati afallahu anha, atau perkara-perkara yang memang Allah sembunyikan, artinya tidak penting begitu. Tidak penting bagi manusia. Tidak penting bagi manusia. Orang kan biasa bertanya tentang apakah bumi ini bulat atau tidak. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an dihamparkan. Kemudian dalam hadis disebutkan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang bulat, bagaikan telur. Ya, sesuatu yang bulat bagaikan telur. Ya, dia berusaha untuk mengilmui dan bertanya tentang bumi ini lebar datar atau bulat. Ya, kemudian dia tidak bisa menghadirkan ibadah saat dia mengetahui bahwa bumi ini bulat misalnya atau bumi ini datar. Ibadah apa yang bisa dihadirkan di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan? Maka ketika pertanyaan kita tidak bisa melahirkan ibadah, tidak bisa melahirkan manfaat untuk diri kita di dunia ataupun di akhirat, maka itu adalah berarti kita membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Falam yuharrimha wa lam yujibha. Yang sesuatu yang gaib atau yang memang Allah sembunyikan, perkara-perkara yang ringan, yang kemudian Allah tidak mengharamkan dan juga tidak mewajibkannya, ya, maka berbuat saja dulu. Kalau memang berbuat apa yang diperintahkan Allah, karena di sana ada kewajiban, ada sunnah, jangan berbuat sesuatu yang di luar daripada yang sunnah, di luar daripada yang wajib, di luar daripada yang wajib dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasa'ala sa'ilu anha waktu nuzulil wahyi wat tasyrib. Yang kemudian seorang tersebut pun bertanya tentang kapan turunnya wahyu, kapan disyariatkannya, kapan ininya dan seterusnya. Padahal dia sudah yakin bahwa ini adalah firman Allah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul bahwa di sana mungkin ada asbabun nuzul di dalam Al-Quran, tentang Al-Quran ada asbabun nurud dalam hadis, sebab-sebab kenapa dikeluarkan hadisnya, kenapa diturunkan ayatnya, sebabun nuzul. Dan ini kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, mengetahui sebab turunnya ayat atau mengetahui sebab dikeluarkannya sebuah hadis dia adalah sebuah perkara yang bisa membantu kita untuk memahami ayat tersebut atau hadis. Betul dia bisa, tapi sejumlah atau lebih banyak di dalam Al-Qur'an atau Al-Qur'an ini lebih banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW tanpa melalui sebab. Biasa kita sebutkan bahwa sebagian orang membangun manhajnya dalam berdakwah, membangun manhajnya dalam bermuamalah, mentarbiyah orang melalui dengan sebab-sebab nuzul Al-Quran. Padahal sebab nuzul Al-Quran atau ayat-ayat yang memiliki sebab dengannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW itu sedikit. Maka bagaimana kalau dia atau ayat-ayat yang lain, sehingga kita mau mentarbiyah orang, mau bermuamalah dengan orang, mau melakukan ibadah, sulit baginya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa itu kurang tepat. Orang beragama, orang mentarbiyah dirinya dan orang mentarbiyah orang lain melalui dengan metode tadi. Dan para ulama tafsir bahkan mengharamkan sebagiannya dan memakruhkan yang lainnya. Membangun manhaj, membangun metode dalam
dalam beribadah kepada Allah dengan berdasarkan urutan Iqra dulu begini dan seterusnya, sudah itu baru surat Iqra, kemudian Al-Qalam, kemudian apa lagi? Al-Mudassir, Al-Muzammil, kemudian Al-Mudassir, kemudian Al-Fatihah dan seterusnya. Fa wajabat bisabab as-su'al. Kalau kita bertanya, banyak bertanya, kata beliau, kadang sebelumnya tidak wajib, kemudian kita bertanya semakin dalam, ternyata hasilnya jadi wajib. Kemudian kita pun lemah di dalam, di depan, di hadapan kewajiban ini. Apa jadinya? Tatkala kita tidak melakukannya berarti berdosa. Tatkala kita tidak melakukannya berarti berdosa. Padahal sebelumnya kita tidak tahu gitu. Tapi kita tahu bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Perintah Allah ada yang semuanya wajib begitu. Maksudnya semua manusia wajib dia bertanya atau tidak bertanya. Ada sebagian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagiannya wajib kepada manusia tertentu, sebagian manusia lain tidak wajib baginya. Maka tatkala dia semakin merinci dalam bertanya, kedengannya bukan untuk istirsyad, bukan untuk memahami, bukan untuk mengamalkannya, apalagi untuk orang lain, maka itu yang dikhawatirkan, dan inilah yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, sebelumnya halal ternyata menjadi haram karena saking banyaknya orang, saking banyaknya pertanyaan kita. Dan ini adalah apa kata Rasulullah SAW, bahwa ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi, sifatnya orang-orang Yahudi, banyak bertanya padahal sudah nyata, sudah tahu jawabannya ini dan seterusnya, tapi karena kalimat tapinya yang dia tidak mau tinggalkan, makanya terus pertanyaannya jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul muslimina jurman," dosa yang paling besar bagi orang mukmin, bagi seorang muslim, orang-orang muslim adalah man sa'ala an syai'in lam yuharram. Orang yang bertanya terhadap sesuatu, tentang sesuatu, lam yuharram, yang tidak diharamkan, fahurrima min ajli mas'alatihi, kemudian diharamkan gara-gara pertanyaannya. Gara-gara pertanyaannya. Dia sebelumnya tidak haram, ini mungkin kalau sekarang sih tidak terlalu banyak terjadi begitu. Mungkin nanti kalau dirinci pertanyaannya, kemudian dijawab dan seterusnya. Tapi beginilah keadaan atau peringatan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bahwa jangan banyak bertanya. Kalau sudah demikian, keadaannya apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggal melakukannya. Lagi yang di dalam hadis ini apa dia kalimatnya terakhir, wa ma nahaitukum anhu fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau saya melarang kepada kalian terhadap sesuatu, maka jauhi dia. Kemudian berikutnya potong, dan ini kaidah, apabila aku melarang kalian terhadap, memerintahkan kalian terhadap sebuah perkara, maka lakukanlah dia mastata'tu, sesuai dengan kemampuan kalian. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bawah kaidah ini. Apa dia? Istita'ah. Salat itu wajib, haji itu wajib, zakat itu wajib, semuanya kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan yang sunnah, itu diperhitungkan tentang kemampuan kita di dalam. Kita mampu atau tidak? Mampu secara keseluruhan atau tidak? Kalau mampu secara keseluruhan, berarti wajib bagi kita melakukannya secara seluruh juga. Kalau kita tidak mampu secara keseluruhan, berarti kita wajib melakukan sebagiannya juga. Maka kata para ulama kaidah fikih, apa dia? Mala yudraku kulluh, la yudraku julluh. Kalau tidak mampu melakukan seutuhnya, jangan juga meninggalkan seutuhnya. Kalau tidak mampu, lihat ketidakmampuan saya umpamanya dalam sholat. Saya tidak mampu berdiri, tapi berdiri saja. Berarti dia duduk. Jangan tidak mampu berdiri kemudian ditinggalkan semuanya sholatnya. Tidak sholat lagi, sholat duhur umpamanya, tidak sholat duhur lagi semuanya. Padahal ketidakmampuannya hanya tidak mampu berdiri saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Beda dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dilarang tidak ada kemampuan di sana. Semua orang mampu meninggalkan hal yang haram. Ayo, umpamanya riba dan seterusnya. Ayo, riba semua orang mampu di dalamnya. Namun yang tidak mampu itu, yang sulit baginya adalah bersabar dan menahan hawa nafsu. Bersabar dan menahan hawa nafsu. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan isbiru wa sabir wa rabitu. Kemudian wattaqullah. Isbiru wa rabit. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Kalimatnya sabar itu tidak ada batasan. Itu dianggap sabar. Sabar itu tidak memiliki batasan. Sudah sabar saya ini hilang sabarku nanti. Itu tidak sabar namanya. Tidak sabar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan isbiru. Perintah itu berlaku lama sampai kiamat. Sampai kiamat. Perintah itu tidak ada waktunya. Isbiru. Wa aqimus shalah. Hari ini saja saya salat, tidak. Besok juga, lusa juga dan seterusnya sampai mati, sampai kita tidak mampu. Sama dengan isbiru, bersabarlah kalian. Sampai kapan itu? Sampai kita tidak mampu bersabar. Tidak mampu bersabar. Saya sudah tidak mampu bersabar ini. Bagaimana? Nah. Nah, kalimatnya kemudian wasabiru. Maksudnya wasabiru melatih dirilah untuk bersabar. Terus berijtihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk bersabar. Warabitu, dan jaga kesabarannya itu. Dan jaga kesabarannya. Jangan hari ini sabar, besok tidak dan seterusnya. Tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar. Tadi orang yang saya bilang bahwa saya sudah sabar ini, hilang nanti kesabaran saya, itu lebih baik daripada orang yang dari awalnya tidak sabar. Itu lebih baik daripada orang yang dari awalnya tidak sabar. Nah, ya, bahwa dalam hal yang haram, meninggalkan yang haram, maksudnya itu tidak dibutuhkan kemampuan, karena Allah Subhanahu wa taala seperti tadi riba atau makanan yang haram babi misalnya atau apa saja, karena Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih banyak, yang Allah bolehkan atau yang Allah haramkan? Semua yang diharamkan Allah sebutkan. Semua yang diharamkan Allah sebutkan. Seperti makan babi, riba, ribanya ini saja, begini saja, yang lainnya tidak. Artinya apa? Saya pernah sebutkan bahwa apa saja yang dibilang maka itu jumlahnya sedikit. Apa saja yang bisa terbilang maka itu jumlahnya sedikit. Berarti yang tidak disebutkan oleh Allah, tidak disebutkan bilang ini haram, begini ini, berarti itu banyak. Itu banyak. Artinya apa? Rahmat Allah berlaku sama kita bahwa Dia masih lebih banyak membolehkan kita memakan yang halal, yang mubah dibanding mengharamkan. Berapa makanan yang Allah haramkan bagi kita dan berapa makanan yang Allah halalkan bagi kita? Ikan laut misalnya. Semuanya halal, semuanya halal. Kecuali memang betul-betul nyata di situ ada racunnya, maka itu berarti enggak. Yang makanan darat, binatang darat, berapa? Babi, harimau. Siapa yang mau makan harimau? Sedikit, sedikit sekali yang Allah sebutkan. Maka pengharaman Allah, kata kaidah ini adalah fajitanihu, tidak dibutuhkan kemampuan. Tidak dibutuhkan kemampuan di sana. Semua orang mampu untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Cuma mungkin yang di sana dibutuhkan adalah penyesuaian mungkin. Penyesuaian dengannya mungkin tidak mendatangkan mudarat, tapi semua yang bermudarat, kaidah para ulama ad-darurat tubihul mahdurat. Apa saja kalau sudah darurat boleh itu, biar yang haram babi juga jadi halal itu. Babi juga jadi halal kalau kita dalam keadaan darurat. Tidak bisa hidup kecuali babi. Tinggal babi saja di situ makanan. Kalau orang menganggap sih saya tidak bisa hidup, tidak bisa makan kalau kecuali makan babi, padahal di sampingnya ada ayam. Hatinya yang keras di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang tidak ada makanan sama sekali di situ, yang kemudian dia sudah mencapai puncaknya darurat, maka dia boleh makan babi. Tapi pada saat tidak, maka
apakah orang bisa meninggalkan makanan haram, minuman khamar begitu misalnya? Dia bisa hidup enggak tanpa minum khamar? Dia bisa, semua orang bisa, karena manusia hidup ya dengan waja'alna likulli syai'in hayyin minal ma'. Ya, asas hidupnya manusia itu adalah air. Air biasa, bukan air minuman keras. Ya, bukan air khamar, minuman khamar begitu. Nah, kata Rasulullah SAW, a'azumul muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fahurrima min ajli mas'alatih. Ya, di antara dosa besar bagi seorang mukmin itu, bagi seorang muslim, adalah kalau dia bertanya-tanya, gara-gara dia sering bertanya, suka bertanya, padahal sudah nyata baginya, hingga akhirnya diharamkan baginya sebuah masalah. Ya, diharamkan baginya untuk apa? Sebuah masalah tertentu. Maka ini adalah dosa. Ini adalah dosa. Wa kadzalika yunha al-'abdu an su'ali at-ta'annut wal-ughlutah. Membangkang. Itu dilarang bagi seorang hamba. Kadang kita bertanya karena ingin mencari pembolehan. Kadang kita bertanya, maka pertanyaan itu macam-macam. Ada bertanya, orang yang bertanya memang ingin tahu, ada orang tanya karena ada kejadian sehingga dia mau bagaimana hukumnya orang tersebut, ada orang bertanya karena ya ingin sebelumnya halal apa haram, disebutkan ini haram, ini tidak boleh, ini makruh dan seterusnya, dia bertanya ingin dihalalkan, tapi kan begini, tapi nah ya, maka ini kata beliau, wa kadzalika yunha al-'abdu an su'ali at-ta'annud, pertanyaan yang membangkang, wal ughlutat, ya misalnya melahirkan apa kekeliruan, wa yunha aidan an yas'al 'an al-umuri at-tafifah, jangan juga bertanya apa yang remeh gitu. Pertanyaannya sebagaimana orang, ustaz, adakah bagaimana kalau orang dalam masalah fikih ya, bagaimana kalau ada orang mencuci pakaian saudaranya, kemudian saudaranya ini habis mimpi basah, kemudian karena dia mencuci, dia baru di air, spermanya masuk ke dalam rahimnya, kemudian lahir apa, hamil orang tersebut, itu nyata atau sudah terjadi atau belum? Dia menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Maka ini diantara bentuk pertanyaan yang remeh, tidak ada gitu, tidak ada bobotnya, tidak perlu ditanyakan. Tidak perlu ditanyakan. Tapi kalau bertanya bagaimana cara berwudu, itu benar. Bagaimana cara berwudu orang yang bangun dari tidur malamnya misalnya, kalau orang mazhab Hambali, orang mazhab Hambali, itu nah. Nah, itu bisa ditanyakan gitu. Tapi kalau sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi kemudian ditanyakan, kayak tadi juga orang bertanya, dia bertanya bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain, ini diantara hal-hal yang bisa mengambil waktu kita ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa yad'u su'alu 'anil umuril muhimmah, dia disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Nah, tanyakan tentang kehidupan orang, tanyakan tentang politiknya orang, ya kita semua sih berpolitik begitu, cuma enggak seperti politiknya orang-orang besar. Maka jangan mempertanyakan sesuatu yang remeh kemudian meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang justru di dalamnya kita sudah terjerumus atau meninggalkan kewajiban atau sudah melakukan keharaman. Penting, yang penting kita tinggalkan kemudian kita beralih kepada yang tidak penting, maka ini kekeliruan. Fa hadhil as'ila wa ma asbahaha hiya allati nahha syari'u. Pertanyaan seperti inilah yang dilarang oleh syariat. Nah, kata beliau, adapun pertanyaan istirsyad, ingin mengetahui, ingin mendapatkan arahan ke arah yang lebih baik, ya dalam masalah-masalah agama, baik itu perkara usul, pokok-pokok agama, ibadah, istilah rukun-rukun iman, akidah seseorang, masalah fikih, masalah keluarga, masalah muamalahnya, bagaimana cara mencari rezeki yang benar, maka ini yang diridhoi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya mimma amara Allah bihi wa rasuluhu wa mimma hassa 'alayha wa hiya al-wasilatu
lita'allumil ulum wa idrakil haqa'iq. Ya, ini pertanyaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadi kita dilarang bertanya, sekarang diperintahkan untuk bertanya. Tapi sudah kita tahu bahwa larangan tadi untuk apa? Dengan niat bukan untuk mengamalkan, bukan sesuatu yang remeh. Ya, dengan itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Kalau kita bertanya sesuatu yang perkara pokok dalam agama, bagaimana kita menjadi hamba yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak dimurkai, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla zikri, tanyakan kepada ahlinya. Ya, tanyakan kepada ahlinya. Kalau kalian tidak mengetahuinya, tidak mengetahui sebuah perkara, ya, tidak mengetahui sebuah perkara. Di antara, saya membaca begitu perkataan orang bijak bahwa di antara bentuk atau ya bentuk kejahilan seseorang adalah banyaknya waktu kosongnya. di antara bentuk apa kejahilan seseorang adalah banyaknya waktu kosongnya. Waktu kosong apa terutama ini? Ya, terutama waktu kosong untuk bermanfaat untuk akhiratnya. Tidak bertanya, mendiamkannya, ya apa yang dia dapatkan dari kakeknya, dari neneknya, itu saja yang dia amalkan. Dia tidak pernah berusaha untuk ya lebih daripada itu. Padahal dalam hal dunia senantiasa bertanya. Setiap ada orang yang lebih maju dalam hal dunianya, dia ingin bertanya apa bagaimana caranya dan seterusnya. Tapi dalam hal akhiratnya dia membiarkan dirinya pada keadaan apa yang dia dapati dari kakek-kakeknya saja. Dari kakek-kakeknya saja. Maka ini diantara apa kekeliruan. Kata Allah Subhanahu wa taala, was'al man arsalna min qablik. Tanyakan kepada orang yang kami utus sebelum kalian, para rasul, para nabi. Min rusulina, dari para rasul itu, rasul-rasul kami. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami telah menjadikan sesembahan selain daripada Allah itu, selain daripada Ar-Rahman, disembah itu boleh dilakukan? Bukan sebuah perkara kesyirikan. Maka ini tidak. Karena perkara orang ketika ya Rasulullah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalimat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lain. Kebanyakan orang ketika dia dilarang, artinya dilarang syariat, kita mau menasihatinya, maka mereka senantiasa menyebutkan kakek-kakeknya, nenek-neneknya. Enggak, itu baru itu. Kami yang kami dapatin ini yang kami dapati dari nenek-nenek saya, dari kakek-kakek saya dari dulu turun-temurun. Dari dulu turun-temurun saya dapatin. Kemudian kamu bilang haram, kamu bilang begini, enggak. Ini sebelum neneknya juga lahir, Allah sudah menyebutkan begitu. Allah sudah menyebutkan ayat bahwa mereka akan beralasan demikian. Artinya alasan itu tidak menjadi kuat di hadapan perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Kakek saya begini, ya kakek mau kakek saya sama-sama kakek. Nah, demikian juga orang beralasan, ya ini yang saya dapatin dari guru saya. Iya guru, kalau guru saya ada juga guru saya. Tapi guru saya dari Arab, ya guru saya juga dari sana. Sama-sama dari, kalau hanya begitu. Tapi semua hukum hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran. Hendaknya dikembalikan bagaimana cara beristimbatnya para ulama, beristimbatnya pengambilan hukumnya para ulama. Semua masalah kata Allah Subhanahu Wa Taala, farduhu ilallahi wa rasulihi, bukan farduhu ila mudarrisikum. Jangan mengembalikan perkara itu kepada guru-guru kalian. Jangan mengembalikan perkara yang kalian percekcokkan itu kepada kakek-kakek kalian. Tapi kembalikan permasalahan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah selesai itu. Ada orang bisa selesai masalahnya, sudah bisa memaafkannya mungkin dan seterusnya. Kalau dia dicuri barangnya, kemudian dia tidak dihukum dengan selain hukum Allah, berat rasanya. Ini di antara bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan solusi kepada seseorang kecuali dikembalikan permasalahan manusia itu sendiri kepadanya.
karena dia yang mendatangkan masalah. Siapa yang mendatangkan masalah? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan masalah untuk manusia, dan kemudian tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ghairiha minal ayat. Kemudian banyak ayat di dalam Al-Quran Allah sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah pahamkan baginya masalah-masalah agama. Apa saja, bukan masalah fikih saja, tafsir, hadis, fikih, muamalah, ibadah. Di sini bukan fikih saja, tapi fikih secara apa, pemahaman secara umum, apa saja. Maka kadar apa, kadar pengetahuan kita tentang agama Allah, tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala, itu kadar kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Baiknya atau baik atau tidaknya kita di hadapan Allah, tinggal dilihat berapa masalah yang saya tahu tentang hukum Allah dan berapa yang saya amalkan. Berapa yang saya amalkan, berapa yang saya lakukan. Maka itu adalah kebaikan kita di hadapan Allah. Kalau orang mau baik, lihat saja pemahamannya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan melihat berapa jumlah keluarganya, berapa jumlah hartanya, berapa penghasilannya setiap waktunya. Enggak, Allah itu bukan semuanya Allah berikan, baik orang kafir, orang munafik, orang soleh, Allah berikan itu dunia. Demikian juga kemiskinan, Allah berikan kemiskinan kepada orang soleh, Allah berikan kemiskinan kepada orang yang kafir. Dua-duanya dia memperoleh. Artinya dua-dua dari dua pihak ini, orang mukmin, orang soleh, Allah berapa Allah berikan, karena itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi taufik dan hidayah tidak Allah berikan kecuali siapa yang dia rahmati, siapa yang dia cintai, siapa yang dia ridhoi, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.